keputusan-keputusan yang lainnya kerana kita juga menunggu isyarat untuk sidang media SPR di Putrajaya. Kita lihat keputusan di N31 Lancang Pahang. Barisan Nasional Muhammad Shakar Samsudin mendapat 8,824 undi, PKR 5,099 undi, PAS 4,836 undi dan Bebas 80 undi di situ. N31 dimenangi oleh Barisan Nasional dengan 3,725 undi. Kawasan lain kalau kita dapat lihat di mana pula? N16 Indrapura Pahang, Barisan Nasional mendapat 5,568 undi, PAS mendapat 3,403 undi, Pakatan Harapan Menerusi PKR mendapat 1,806 undi, N16 dimenangi oleh Barisan Nasional dengan 2,165 undi di kerusi Dewan Undangan Negeri Indrapura. N15 Tanjung Lumpur Pahang, Barisan Nasional mendapat 6,859, PAS 8,198 di situ, PKR mendapat 5,622, PAS memenangi kerusi N15, N15 Tanjung Lumpur Pahang dengan majoriti 1,339 undi. Ini kedudukan kerusi ataupun keputusan dari negeri Pahang. Kita pindah ke Dewan Undangan Negeri N45 Tulang Johor BN mendapat 11,532 undi, PKR mendapat 24,002 undi. Majoriti yang besar dimenangi oleh PKR di N45 Tulang dengan majoriti 12,470 undi. Kawasan Dewan Undangan Negeri yang lain, N414 Bukit Naning Johor, Barisan Nasional 5,728 undi, PKR 7,280, PAS 1,677, Bebas 364 dan N14 Bukit Naning Johor dimenangi oleh PKR dengan majoriti 1,552 di situ. Seterusnya yang lain. Keputusan N10 Tangkak Johor, Barisan Nasional 8,435, PKR 13,512 undi. PKR memenangi kawasan Dewan Undangan Negeri N10 Tangkak Johor dengan majoriti 5,077 undi. Seterusnya, mungkinkah dari Johor lagi keputusan kita lihat? N03 Dewan Undangan Negeri Pemanis BN 7,941, PKR menang di situ dengan 8,304 undi, PAS dengan 2,151 undi. Dun N03 Pemanis dimenangi oleh PKR dengan majoriti yang agak tipis di situ, 363 undi. Seterusnya, kawasan mana lagi? N09 Gambir Johor, BN 7,192. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat 10,280 undi, PAS mendapat 1,806 undi dan Tan Sri Muhyiddin Yassin menaiki kerusi N09 Gambir Johor ini dengan majoriti, kalau kita dapat lihat, majoriti yang agak selesa di situ sebanyak 3,088 undi bagi N09 Gambir. Keputusan yang lainnya, N19 Johor Negeri Sembilan, Barisan Nasional 3,907 undi, PKR 2,942 undi dan juga PAS mendapat 1,069 undi dan DUN. N19 Johor Negeri Sembilan dimenangi oleh Barisan Nasional dengan majoriti cukup tipis di situ, 965 undi. N17 Senaling Negeri Sembilan, Barisan Nasional Adnan Abu Hassan mendapat 3,456 undi, PKR 2,484 undi, PAS mendapat 598 undi dan majoriti tipis di situ. Kalau dapat lihat, Barisan Nasional memenangi kawasan N17 Senaling dengan majoriti 972 undi. Kawasan Dewan Undangan Negeri atau Parlimen yang seterusnya. Okey, itu sahaja keputusan yang dapat dikongsikan buat jam ini. Saya akan kembali lagi untuk melihat bagaimanakah kedudukan di Parlimen, di Dewan Rakyat khususnya dan juga di DUN negeri-negeri tertentu kalau sudah habis perkiraan dan juga sudah pun diumumkan secara rasmi. Kita kembali bersama dengan Cik Kam dan juga Haji Nazri di studio. Teruskan.